gembira bersama. Ada kalanya kita bermasam muka, ada masanya kita bersorak meriah, ada masanya kita bermula. Menghadapi segalanya. Ada ketika bersama tempuh cabaran, ada ketika bersama bina impian, ada masanya ramai kawan, ada kalanya kesorangan kesepian. Namun kita tetap saudara setelur. Ulehup, ulehup, ulelele, ulehup, 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 ulelele, ulehup, 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 ulelele, ulehup. Wah 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 wah, banyak kayu hari ini. Sebagai pengutip kayu api, kayalah aku macam ni. Kayu-kayu, kayu-kayu. Mana bola ni? Tonjoy, kau paling kuat sangatlah. Biasalah tu. Dinosaur kuat, baling pun kuat. Tapi ni menyusahkan je. Tak manalah bola tu pergi. Bola ada kat sini. Tapi tengok ni, ada kayu banyak. Berikat pula tu. Mana pula datangnya kayu-kayu tu? Kayu datang dari mana kau tanya? Dari pokok lah. Mana lagi? Memanglah dari pokok. Itu aku tahulah. Eh, apa kata kita main kayu pula? Bosanlah main bola. Haha, itu cadangan yang baik. Aku pun bosan main bola. Macam aku bosan tengok muka Pop. Mari kita main kayu. Mari kita bermain kayu. Abang, kayu tu berikat. Tentu ada pemiliknya. Jangan-jangan orang batu punya. Alah kau ni Pop. Banyak sangat fikirlah. Ambil aje lah. Sekarang ni selalu hujan. Susah nak cari ranting kayu macam ni. Kesianlah pada siapa yang dah kumpul kayu ni. Kumpul-mumpul. Jom kita ambil aja kayu ni. Mari bermain kayu. Oi, janganlah. Oi, oi. Siapa pula yang bising tu? Aku nak pengsan kejap pun tak sedap. Alamak, suara orang batu dalam semak tu. Cabut! Aduh, sakitnya kepala aku. Ini boleh kena bara otak ni. Ish, siapalah yang baling aku tadi? Jahat betul lah. Ish, mana kayu aku? Dah hilang dah. Ada orang kebas ke? Alah, hai. Dah lah aku ni tak berapa rajin. Pernah je aku kutip. Sekarang dah masuk waktu tidur aku pula. Lagilah aku malas. Jangan-jangan dalam hutan ni ada penunggu tak? Lepas tu dia nak kenakan aku. Tapi tu karut marut je. Tak mungkin kot. Baik aku baliklah. Malang sungguh nasib aku. Beginilah nasib
diriku yang malang. Oh Tuhan. Cepatlah, Mac. Buat macam Lilu buat. Badong, kau buatlah juga. Ni permainan apa ni? Macam tak seronok je. Memanglah tak seronok untuk kau. Tapi, bila tengok Lilu buat macam tu, akulah yang rasa seronok. Kelakar juga. Oi, Tanjoy. Kau tipu aku ya? Ingatkan betul-betul ada permainan baru. Iyalah. Aku tengah fikirkanlah ni. Tu yang aku suruh kau gigit kayu tu. Aku nak tengok. Ha, cuba kau gigit sekali lagi, Lilu. Nak kenakan aku lagi lah tu. Tunjuk ni memang nakal lah. Tak guna lah yang dia. Pip, apa kita nak main dengan kayu ni? Berkata, kita buat kayu ni jadi pemukul bola. Seorang baling, lepas tu aku pukul bola tu macam ni. Hiyah! Lepas tu, bola melantun jauh masuk ke dalam semak. Lepas tu, kena cari. Lepas tu, bola hilang. Lepas tu, rasa bosan. Tak nak main lah. Betul lah tu, Lilu. Lagi bagus tengok Lilu gigit kayu macam tadi. Lepas tu, kita tengok ramai-ramai. Lepas tu, kita tengok lagi. Lepas tu, kita tengok lagi. Lepas tu, kita tengok lagi. Ish, geramnya aku. Nanti aku sondol kan, baru kau tahu. Tak lah tu. Eh, mana Pop? Loh, patutlah rasa macam kurang je. Rupanya Pop tak ada. Mana pula Pop pergi? Jangan-jangan dia kena culik dengan orang batu yang kutip kayu-kayu ni tadi. Itulah kau, Pim. Siapa suruh ambil kayu orang batu ni? Aku tengok kau yang bawa kayu-kayu tu tadi. Nak tuduh si Pim pula. Hai, kan bagus orang batu tu culik si Tonjoy ni. Aman hidup kita. Habis tu, macam mana ni? Hah? Takkan kena culik kot. Takpelah, biar aku pergi tengok. Korang tunggu sini tau. Hati-hati, Pim. Habis? Canda balik macam tu aja. Carilah lagi. Bukan susah sangat pun. Memanglah tak susah. Tapi kanda ni bukannya rajin sangat. Dah tu masuk pula waktu tidur kanda. Kanda ni tahu tidur aja. Nak buat macam mana? Dah nasib badan. Kenapa ni dia? Wah, aduh. Bang. Hilang hantu aku. Apalah dinding ni. Malulah kalau ada orang nampak. Dah ada orang tengok dah. Kalau kayu hilang lagi, pakai benda ni. Boleh pakai tebang pokok. Potong dahan. Aduh, kena sangatlah dinding ni. Baiklah, kanda pergi balik cari kayu. Tata. Sedangkan lidah lagi tergigit. Apa pula suami isteri. Pop! Pop! Kau dekat mana, Pop? Pop! Abang, adik kat sini lah. Adik baru balik dari kawasan orang batu. Hah? Adik pergi sana nak buat apa? Kenapa tak ajak abang sekali? Apalah adik ni? Adik bukan pergi bermain. Adik pergi tengok tuan punya kayu yang abang ambil tadi. Tengok dia nak buat apa? Dia bukannya artis pujaan ke apa ke? Main kayu ni lagi bagus. Abang tak tengok tadi. Kesian. Dia kena marah dengan isteri dia sebab tak bawa balik kayu. Maka dengan itu, Pop nak pulangkan kayu-kayu dia balik.
pulang kan? Iya. Jomlah bang. Kawan-kawan kita ada kat sana lagi kan? Jom jumpa mereka. Buat apa jumpa mereka? Adalah. Siap. Ini letak kat sini. Nasib baik bini aku bagi kapak ni. Ada juga gunanya. Apa benda dia buat tu? Dia macam je aku tengok. Adik pun tak tahu. Eh, kau tengok betul-betul? Dia tidur tu. Lah, rupanya dia buat tempat tidur. Ingatkan dia nak kumpul kayu api. Apalah orang batu ni? Baru kita nak kesian kat dia. Dia buat lawak pula. Bakar juga. Saya rasa dia penat kot. Sebab tu dia tertidur tu. Tapi dia siap buat payung dan susun kayu macam katil. Memang sah dia datang sini nak tidur. Apalah kawan kau tu, Pop. Kau kata dia susah. Tapi aku tengok macam senang hati je. Ish, orang batu ni pun satu. Tapi tujuan kita hanya nak pulangkan kayu ni aja kan? Biarlah dia tidur. Jom, Pop. Abang bagi perlindungan polis. Hati-hati, Pop. Pin. Apa kau buat ni, Tunjoy? Aku pun nak beri perlindungan kat Pop. Kalau orang batu tu bangun, aku balinglah dia dengan kayu ni. Siapa pula yang mengacau ni? Alamak, dia dah bangun. Lari! Apa pasal ni? Mana datang kayu-kayu ni? Tapi talinya macam aku yang punya. Alamak, dia dah bangun rupanya. Tak sempat nak lari lagi ni. Nyuruh kat sini je lah. Oi, ada siapa-siapa kat sini ke? Siapa yang pulangkan kayu-kayu aku ni? Oi, keluarlah. Aku tak marah. Oi. Apa sah si Tonjoy tu tak lari? Tak sempatlah tu. Lagak je berani. Tapi penakut sebenarnya. Tengok tu. Si Tonjoy ketakutan lah. Yelah. Nampak kelakar je. Shhh. Diam sikit. Orang batu tu tak perasan batang pokok depan dia tu kot. Kejap lagi dia nampaklah tu. Eh, batang kayu apa pula tu? Rasanya tadi tak nampak pun. Oi, batang kayu. Mana kau datang eh? Eh, apa benda soalan macam tu? Batang kayu ni datang dari pokok lah. Mana lagi? Yulah, apa benda lah soalan? Eh, batang kayu ni bercakap. Huyoh! Ih, aku tercakap ke tadi? Alamak, aku ingat nak cakap dalam hati aja. Oi, batang kayu! Betul ke kau yang cakap tadi? Iyalah tu. Aku yang cakap ni. Buat pertama kali dalam hidup aku, aku jumpa keajaiban. Adakah kau ni penunggu hutan yang selalu disebut-sebut oleh orang-orang batu tu? Oi, aku rasa ni lah kali pertama aku cakap dengan orang batu. Dah jadi terkenal dah. Hebat, hebat. Jadi, betul lah kau ni penunggu hutan.
Wah, aku sepatutnya rasa seram tapi rasa gembira pula. Oh, iya ke? Aku peduli apa? Ni aku nak tanya ni. Kenapa kau tidur pula tadi? Kan kau nak kutip kayu? Aku ngantuklah. Pagi tadi aku dah cari kayu dah, tapi kau kebas balik. Tu yang buat aku penat tu. Oh, macam tu. Jadi, kau ni tergolong dari mereka yang malas dan cepat putus asa lah. Bagus, bagus. Bagus? Apa yang bagus ni? Rasa macam tak bagus je. Orang batu macam ni lah bagus. Bagus untuk dimakan begitu saja. Apa? Kau nak makan aku? Alah, janganlah makan aku. Matilah aku macam tu. Hoi, kau hidup lama pun bukan berguna sangat. Baik aku telan kau. Besok terkenallah kau dalam surat khabar. Ya ke? Tapi penunggu, aku tak naklah macam tu. Aku janji. Aku tak nak jadi pemalas lagi. Aku janji. Boleh percaya ke ni? Macam penipu je aku tengok. Jangan nak kasi aku marah. Janganlah marah. Aku cakap betul ni. Aku tak nak jadi pemalas lagi. Kalau macam tu, baiklah. Dalam masa 5 minit ni, aku nak tengok berapa banyak kayu yang kau boleh dapat. Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Baiklah. 1, 2, 3. Mula. Nampaknya si Tonjo tengah buli orang batu tu lah. Tonjo. Itulah dia si Tonjo. Tak kira orang batu ke, dinosaur ke, kalau boleh buli, dia buli. Aku tengok orang batu tu pun macam lurus bendol je. Patutlah mudah kena buli dengan Tonjo. Nasib kau lah orang batu. Tapi tengoklah, kau main laju dia buat kerja. Tadi malas je. Masa dah habis. Masa dah habis, oi. Berhenti. Ini saja yang aku dapat kumpul. Amboi, banyaknya. Kalau macam ni, tak jadilah aku nak makan kau. Kandungan lemak dalam badan kau pun dah berkurangan aku rasa. Terima kasih penunggu hutan. Terima kasih penunggu hutan. Kasihmu aku terima. Sekarang kau tutup mata. Aku nak balik rumah dah ni. Kau nak balik rumah? Apa salah aku nak tutup mata pula? Apa benda lah penunggu ni? Hoi, suka hati akulah. Hei, aku makan juga budak ni kang. Tutup mata. Baiklah. Dah ke? Aku nak buka ni. Aku buka. Dah buka. Penunggu. Kau kat mana? Kejap je kau hilang. Penunggu. Sekarang kayu ni dah banyak. Bolehlah aku jual. Boleh dapat duit banyak. Kau cakap apa dengan orang batu tu tadi, Tonjoy? Tiba-tiba rajin je aku tengok. Biasalah. Aku bagi dia semangat untuk jadi rajin. Jadi macam aku. Berkarisma dan berwawasan. Itulah ayat paling lawak kau pernah buat, Tonjoy. Tahniah. Oi, kurang ajarlah tu. Dah lah tu. Sekarang masa untuk balik. Pim. Esok kita nak main apa pula ni, Pim? Mari bermain kayu!
Kau ni tak habis-habis dengan kayu lah. Wah, banyak hasil kayu kanda hari ni. Tentulah. Kanda dapat kutip banyak kayu. Banyaklah dapat hasilnya. Macam mana kanda boleh jadi rajin pula? Selalunya nak tidur je kerjanya. Eh, rahsia. Tak boleh bagi tahu. Dengan Dinda pun nak rahsia ke? Rahsia lah. Ini yang Dinda geram ni. Beritahulah dengan Dinda. Rahsia. Kenas betul lah Dinda ni. Ini hula hoop lah. Mana ada malas? Hula hoop, hula hoop, hula la la. Hula hoop, hula hoop, hula hoop, hula la la. Hula hoop.